Tahukah anda, mereka yang memiliki visi mengubah dunia perlukan rakan yang tahu bagaimana merealisasikan visi itu. Inilah kisah Walt Disney yang tidak akan berjaya tanpa abangnya, Roy Oliver Disney. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Tanpa Wozniak, impian Job tidak akan terlaksana. Tanpa Paul Allen, pasti Bill Gates tak akan mampu membina Microsoft. Begitulah Walt Disney, tanpa abangnya Roy Oliver Disney, impiannya pasti tidak tercapai. Kata Walt, "If it hadn't been for my big brother, I'd have been in jail several times for check bouncing." Di dalam dunia ini ada dua jenis manusia yang diklasterkan oleh Simon Sinek sebagai Y type, yakni memiliki impian hebat, dan How type, iaitu yang tahu cara mencapainya. Walt adalah Y type dan Roy adalah How type. Percayalah, tanpa gabungan keduanya, apa pun tak akan terjadi. Apabila Walt mahu berpindah dari melukis kartun kepada membuat animasi pada tahun 1923, Roy yang kagum dengan keberanian dan visi adiknya itu sangat bimbang kerana Walt adalah risk taker yang selalu abaikan bab pengurusan. Walt hanya sibuk fikirkan tentang masa depan sampai lupa urusannya masa sekarang. Menurut Bob Thomas yang menulis biografi Disney, menyatakan, "A brilliant financier and businessman, Roy Hepton Walt Disney dreams into reality, building the company that bears his brother's name." Roy lah yang mengasaskan syarikat Buena Vista Distribution Company yang menjadi pengedar filem Disney. Dialah yang membuat merchandise dan menukar karakter Disney sampai diingati. Roy tidak pernah mahu dikenali. Dia lebih suka berada di belakang tabir untuk membantu adiknya Walt. Fokusnya adalah bagaimana untuk merealisasikan vision adiknya. Di sinilah gabung jali itu penting. Mereka yang jenis How type tidak akan berjaya tanpa ada rakan yang boleh memberi hala tuju dan impian. Manakala mereka yang Y type juga tidak akan berjaya tanpa asimilasi dengan yang mampu deliver impian itu. So, tidak ada istilah, "Tanpa kamu pun aku boleh berjaya. Aku tak perlukan kamu untuk berjaya." Sedangkan kedua-dua type ini saling memerlukan. So, jangan berpisah antara keduanya jika ingin berjaya. Kejayaan Disney kekal lama kerana gabung jalin kedua jenis manusia ini. Kedua mereka, Walt dan Roy, tidak pernah merasakan dia seorang saja yang banyak bekerja dan seorang lagi kurang usahanya. Bahkan mereka berdua memahami peranan masing-masing. Allah telah mengingati kita, "Wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Janganlah kamu berbantahan, nescaya kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan sabarlah, Allah beserta orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Ayuh kita transformasikan diri kita bahawa kita saling memerlukan untuk berjaya. Terus kuatkan kerjasama antara kita demi perubahan. Assalamualaikum.